Aku dah hanyut lah. Tak serius, aku dah hanyut teruk lah. Betul, tak tipu. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddy dan selamat datang kembali ke channel aku, Eddy Fazli. Jadi sebelum kita pergi ke apa yang kita nampak, which kau nampak kat sini kan, aku just nak cerita lah, aku dah hanyut teruk lah dengan kat Pokemon ni lah. Which is, sebelum ni aku punya caps kan, aku punya limit untuk beli single card adalah RM300. Dan bila aku beli yang Rainbow Rare Charizard GX daripada Burning Shadow tu, so, aku dah naikkan cap aku sampai ke RM1,000. Tadi aku rekod ni malam tu, aku rekod malam Sabtu, which is sehari sebelum video ni keluar lah. Aku claim kad bernilai RM1,700 je. What? Aku belilah kad tu, lama aku cari dah. Seriously, kad tu lama gila aku cari. Dan condition yang dia jual pun tak berapa baik pun. Tapi sebab kau tahu susah dapat kan, semua macam aku tak tahulah aku buat kerja gila ke apa ni kan. Sebab kad tu lah bukan kad raw tau, dia bukan kad dalam slab ke apa. So risiko untuk rosak tu masih ada, tapi aku pun tak tahu apa yang aku buat. Aku redor je lah apa yang aku buat sekarang ni. So aku dah spend RM1,700 untuk sekeping kad. Kad apa, nantilah aku kalau ada masa aku akan tunjukkan kad apa yang aku ambil. Mungkin aku boleh kongsikan sekali dengan kad yang Charizard EX, X5 promo dan juga Charizard Gold Star tu sekali, harga-harga dia orang saya kata. Aku boleh buat buat dengan korang lah pasal benda tu nanti. Tengoklah satu hari nanti di video, insyaAllah. Kalau ramai yang komen nak tengok kad apa yang aku beli tu, dengan kad-kad lain, harga asal ke apa, berborak pasal kad tu, aku akan buat video dia. Korang just tulis hashtag nak tahu kad apa, hashtag nak tahu kad apa, kalau korang komen apa-apa kat bawah. Kalau aku nampak komen tu lebih 20 orang ada yang letak hashtag tu, then aku akan buat video tu lah kot. Kan? Boleh kot. So hari ni dalam segmen main apa, dia buat slot Pokemon tu ni kat game, kita buka Chili Rain lagi. So aku cakap itu aku dah beli satu lagi booster box kan. Booster box tak sampai lagi, ini booster box lain sebenarnya. Aku terbeli lagi dua booster box tambahan daripada Impulse Gaming. So aku dapatkan daripada dia punya Facebook rasa ni. Kau boleh check it out dia punya Facebook ataupun Shopee dia. Aku akan tak link dalam description di bawah, di mana harga dia jual pada harga yang lebih kurang sama dengan Toys Bar, which is RM549 lah per booster box. So thanks for the Impulse macam biasa. Dan aku tak nak buang masa lagi, sebab kalau aku nak lebih panjang buka booster box biasanya akan ambil masa 20 minit kan video aku kan. So aku nak cuba compactkan lagi, aku cuba buat laju. Dan aim utama kita adalah Peony Full Art. Itu sahaja single card Full Art Trainer yang aku perlukan untuk Chilin Rain. Aku dah dapat card tu, aku tak perlu beli dah booster box. Tapi tak kenapa aku beli sampai 3 booster box ni. Mungkin sebab sepanjang aku buka ni aku tak pernah pull Full Art Trainer kot. Aku macam geram gila kot. So kita tengok macam mana pull rate untuk box kali ni. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan jom kita buka Chilin Rain. Okay, let's go. Okay guys, so hari ni kita pakai playmate kegemaran aku. Aku memang suka playmate ni. Dan aku ada jual playmate ni kat Carousel aku. Kau boleh check it out dalam link description bawah. Dan kita nak buka booster box hari ni, Chilin Rain. Dan aim utama kita hanya sekeping kad je, Full Art Trainer Peony saja. Which card pun tak mahal, tapi tak ada orang jual. Masalahnya kad tu ramai orang mengumpul Full Art Trainer juga. Jadi susah sikit lah untuk aku mengumpul kan. Jadi kita akan buka 36 booster pack. Tapi kau tunggu jap, aku nak susun dulu, okey? Okey, aku suka susun dah mengikut artwork. Asal tu kuno ni kat sini. Ya. Aku susun ikut artwork aku. So kau boleh pilih team kau, sama ada kau nak team Ice Rider Calyrex, Shadow Rider Calyrex, Galarian Articuno, Galarian Moltres ataupun Galarian Zapdos. So aku yang paling kanan sekali, aku suka team yang paling kanan, team paling Zapdos. Sebab aku susun ikut artwork yang aku suka sampai paling aku kurang suka lah. Paling kurang suka sampai paling suka lah. Dan aku paling suka Galarian Zapdos dalam set ni. So kita akan buat battle macam biasa, pilih team korang. Dan 4 booster box yang aku buka sebelum ni, kedua-dua artwork ni tak ada hit. Itu benda yang sangat unik lah bagi aku. So aku tak nak buang masa lagi. Green code card, aku akan terus tunjuk card dia. Plastik dia agak teruk lah. White code card, kita akan buat card trick. Alamak, aku dah share code card dah. So ini adalah green code card lah. Nampak kat sini macam ni. Okay, ni code card lah. Kenapa? Dah share dia code card. Korang
So kita boleh buat, kita terus boleh skip sebab kita nak buang masa korang juga. Energi pun tak, energi tak atas ni lah. Ini trainer dan juga Pokemon. So pack kedua, adakah kedua-dua pack ni masih tak laki, aku tak tahu. Okay, masih lagi gerok kad. Sebab last time aku cakap tadi, aku buka diorang tak ada hit langsung babe. Seriously, aku tak tahulah apa yang malang sangat dekat diorang ni. Tapi kedua-dua, Shadow Rider dan Ice Rider tak ada hit langsung daripada 4 booster box yang aku buka sebelum ni. Yo, empat gigok kat ni. Dan aim utama kita adalah Peony, Mamat ni. Mamat ni saja aim utama kita. Peony full art. Which kalau ikut value card dia pun murah je, aku boleh beli dari dia. Tapi tak ada orang jual, tak ada orang jual. Jadi susah untuk aku juga. Okay, buat ikut card guys. Buat ikut card untuk korang. Kita akan tengok buat card trick, adakah team Ice Rider dapat buat comeback kali ni. Kita ada energy. Kita sikit eh. Single strike school apa ni? Off boosting, Crabominable, Flannery, Bounce Sweet, Sobble, Katena, Kupfu, Ghastly, Galen Slowpoke River Solo dan ooh, Bully. Aku dah beli dah dia ni. Tapi kita pull dia. Okey, ni nice. Dia cantik siut full art trainer ni. Bila aku pull sendiri, kita nak full art trainer Peony. Kita pull full art trainer. Okey, ini adalah full art trainer pertama yang aku pull. Okey, aku satu benda yang sangat excited untuk aku sebenarnya. Wow, nice. First pack magic kan? Ni keempat sebenarnya. Magic keempat, kita pull full art Bully. Aku dah ada dah. So yang ni aku akan let go lah. Mungkin aku akan swap ke, tengok condition dia dengan card yang aku dah ada. Okey, white card lagi. Adakah back to back? Pull 2, 3, 4. Kita tengok macam mana. Okay, alright. Kita ada energy, Clara, Celio, sebab yang Bully. Okay, Cap Roller. Tapi setahu aku tak pernah orang pull 2 full art trainer daripada box yang sama lah. So kita tak akan dapat full art trainer lah. Tapi kita ada chance untuk pull Secret Rare, Hyper Rare. Okay, kita deliver Evo Solo dan aku dah mudah pull dia. Kita pull full art lagi, back to back full art Galarian Slowking V. Wow. Yo. Yang ni nampak elok sikit. Oh, booster box sekali ni aku punya Sentry agak baik. So kalau kita pull alternate art, mungkin nampak yang lagi baik lah. Tengok macam mana. Wow. Oh yo, double hit. Eh, last time diorang teruk. Tapi kali ni apa, Ice Rider membuatkan kita tergamam dengan pull dia. Okay, kita okay, ikut kad. Ada apa-apa. Ikut kad belanja. So, aku agak tertarik juga dengan pull rate dia. Aku berharap dapat kad yang best-best. Sebab aku dah terbeli kad mahal semalam. Bukan semalam lah, tadi sebenarnya. Kalau ikut rekod aku rekod video ni, tadi aku dah terbeli satu kad mahal. So aku perlu nak cover balik dengan menjual kad-kad yang aku dah ada sekarang ni untuk cover balik modal tersebut. Kalau tak sakit babe, aku nak survive. Memang aku pakai, aku beli kad-kad tu semua pakai duit part time aku. Tapi still, dia akan ganggu aku punya content lah. Sebab bajet-bajet aku tu semua adalah bajet untuk content kat sebenarnya. Dan last pack untuk Ice Rider Calyrex. Shadow Rider Calyrex, dia punya alternate art sangat cantik. Aku tinggal nak tengok alternate. Aku dah pernah pull alternate art Shadow Rider Calyrex V kan last time. The Malamar River Solo, Pokemon, rare sahaja, trainer dan juga Pokemon. Okay, so dua hit untuk team Ice Rider. So kira-kira dia buat comeback kali ni. Dan adakah Shadow Rider dapat pull something juga untuk menebus kekalahan dia untuk beberapa kali? Okay, gingkok kad pack pertama tak apa-apa baik sangat. Kita terus skip. Kita ada River Solo Bidwill, Zengus Rare, Energy Kakuna dan juga Pokemon-Pokemon lain. Aku rekod kan? Aku rekod. Aku tak nampak waktu masa tu. Kan tiba-tiba aku duduk ampek-ampek, saya tak rekod yang gila. Pisang siap kalau macam tu. Kita ada River Solo Energy, Pokemon Rare, Golurk. Kalau tak rekod, rugi konten aku. Aku beli booster box macam ni sebenarnya untuk konten juga tau. Untuk tarik korang tengok video aku. Sebab alhamdulillah konten aku pun, bukan konten lah, akhirnya view aku pun dah agak better sekarang. Gingkok kad juga dah agak better. So aku nak lah bagi lagi meriah konten aku. Tak nak lah bagi konten biasa-biasa kan, sebab korang dah setia menonton channel aku. So aku pun nak lah bagi better konten. So masih tak ada lagi hit untuk
Team Ice Rider, Shadow Rider. So ini aku tak pasti ada di case sebagai second wave ke untuk booster box. Tapi nampak macam dari segi quality centering tadi nampak better. Kita tengok kalau centering untuk dia punya alternate art. Kalau kita put alternate art lah, sebab alternate art biasanya kalau kau tengok orang jual kat mana-mana ke, orang pull mana-mana, yang aku pull sebelum ni pun centering dia sangat teruk. Oh yo, masih lagi gengkok kad. Macam terlebih-lebih ke kanan, banyak yang terlebih ke kanan lah. Dari Versailles Sobble, Sarina, Energy, Dweezil, Pokemon dan juga Trainer. Terus lagi perjuangan. Plastik ni pun aku memang geram gila, sebab dia macam rapuh gila. Ui, gengkok kad lagi babe. Bukan lagi, eh salah. Dan aku teringin nak dapatkan error pack. Error pack ni maksudnya walaupun dia gengkok kad tapi tiba-tiba dia ada hit. Ada, aku pernah banyak case aku dengar macam tu, kini dapat error pack. Dan aku tak pernah berjaya rekodkan pack macam tu dalam video-video aku. Aku pernah tengok video-video online je. Memang Shadow Rider memang agak malang untuk video kita. Adakah dia memang terus malang sampai sudah? Aku tak tahu. Oregon Pokemon, juga Lucky Energy. Last pack untuk Team Shadow Rider. So, kita dah full-full art trainer, kita dah full-full art Pokemon. Memang teruk lah. Shadow Rider memang malang. 5 booster box aku buka. Shadow Rider pack, semua tak ada hit. Bayangkan. 5 booster box eh. Kira kalau kau beli loose pack kan, takut lah nak beli booster loose pack kat Shadow Rider. So, kita pergi ke Team Galarian Articuno. Alright. Kita masih ada chance untuk pull apa lagi. Sebab V and V Max akan keluar most likely. Itu akan keluar biasanya. Tapi kita ada chance untuk pull Hyper Rare. Kita ada ni. Apa lagi? Selain Hyper Rare, kita ada chance untuk pull Secret Rare. Yang colour gold tu. Hyper Rare pun ada chance untuk pull Pokemon dan juga Trainer. So, tak tahu mana satu. Apa lagi tu boleh pull? Oh, White Coat Card. Full art Pokemon. Dulu full art dah pull Pokemon dan juga Trainer. Okay, tengok apa hit kita. The Lightning Energy, Clara, Welcoming Lantern. Aku dah pull 2 dah Secret Welcoming Lantern tu. Slowpoke, kalian Slowpoke eh. Snover, Vanipede, Snorren, Haron, Haron Aziz eh. The Score Bunny dan Rillaboom Holo Rare. White, orang kata fake code card lah. Fake white code card. Pack seterusnya, green code card. Okay, tak ada apa-apa yang menarik. Kita akan terus skip. Hero Solo Melanie, Agron, Energy, Petrum. Dua ni. Plastik dia rapuh gila, babe. Seriously, plastik dia rapuh gila. Green code card lagi. Galarian Articuno eh. Tak berapa baik hit dia. Video pertama aku last time, Galarian Articuno yang paling lucky. Lepas Simian, Energy, Pokemon-Pokemon dan juga Trainer. 3 lagi pack untuk Team Galarian Articuno. Aku tahu berapa orang yang akan support Articuno ni sebab dia lawa kan. Mesti ada peminat dia. Articuno mesti ada peminat dia sendiri kan. White Coat Card guys. Aku nampak macam ada benda berkilau. Aku tak tahulah kalau aku bagi harapan palsu. 2, 3, 4. Okay. The Karen's Conviction, Steenie, Dina Treehill, Kupfu, Gastly, Gastform, Chupette, Rockruff. Okay, reverse holo Gengar dan juga Greedon holo rare sahaja. Wow, kiranya kali ni aku rasa adakah Team Galarian Articuno memang tak ada hit? Adakah dia yang akan menerima nasib malang? Okay, white code card. Ada, ataupun dia masih boleh buat comeback lagi. Dapat hyper rare tiba-tiba, alternate art ke kan? Kita tak tahu. Okay, kita ada fire energy depan. Lyron, Peony. Peony ni, geram pula aku. Yang keluar trainer lain. Kita dah pull full art trainer pertama kita tapi bukan Peony. Kalau dapat Peony, serius, lengkap hidup aku. Settle, aku punya unpacking. Riddle, kita ada Slurpuff. Kita ada reverse holo rare dan Lycanroc holo rare sahaja. Last pack untuk Team Galarian Articuno. Team Galarian Articuno kali ni tak berapa menarik. Green code card. So, Team Galarian Articuno tak ada hit langsung guys. Tak ada hit langsung ni. Reverse holo, Ampharos rare, Peony dan juga Pokemon. So, tinggal lagi 2 pack. Ya, aku alihkan aku punya common uncommon ni sebab dia dah meninggi dalam gunung, bug-bug dia ni. Okay, so last 2 team Team Galarian
Molto Sky. Dan dua saja hit so far. Ada kemungkinan diorang ni akan ada banyak hit, ataupun ada kemungkinan diorang memang sikit je hit box ni, mungkin ada 6 saja total hit. Kita tak tahu. Kita tengok macam mana. Okay, kita mulakan dengan, oh, nampak macam ada V belakang. Aku dah ternampak dah guys, sorry guys. Dia macam ada aku macam tergelembungkan sikit kad tu. Wiggly Pit, ada Cast Form, Swirlix eh, Galen Yamas, Sphil, oh sorry, ada Scoovert, okay, Reverse Holo Coughing, dan Galen Moltres. Ni sangat playable. Aku jumpa dia dalam game PTCGO. Dia agak power lah. Aku lawan dengan, aku pakai deck Shadow Rider. So bila kau jumpa dengan yang pakai deck fighting apa Ushifu punya deck, dia akan letak Denny Seiko tau untuk backup. Wow, cantik. So Moltres, pull Moltres guys. Oh, aku teringin nak pull dia punya alternate art. Alternate art dia sangat cantik guys. Aku tak collect, tapi aku teringin nak tengok. Oh, white card guys. Adakah luck yang baik untuk team Moltres kali ni? Adakah dia dapat, okay sorry, menebus energy. Kita ada Broly, Broly cik keluar je. Clara, Welcoming Lantern, Weedle yang sudah exercise, Sneasel, sorry, kita ada Clobopus, Heracross, Mareep, Lyron reverse holo, dan first last holo rare. Agak menjadikan pack seterusnya. Alamak, rapuh betul plastik ni. Geram tau buka bila buka plastik macam ni. Sebab aku dah biasa buka booster pack. Aku dah buka beratus. Aku rasa beribu pula booster pack. Bila kau buka, wipe card. Kau buka booster pack yang rapuh macam ni, dia jadi annoying tau. Jadi kau tahu benda tu tak berkualiti tau. Alright, kita ada energy, Lucky Energy, Kathleen yang manis. Kita ada Peony. Peony ni geram aku. Shupet, Coughing, Galarian Yamas, Snover, Cast Form, okay, Reverse Holo Radian, dan Porygon Zack Holo Rare sahaja. Baru 3 hit tau. Agak sedih sebenarnya kalau ikut total hit. Oh sorry, aku ikut card. Walaupun kita pull full up trainer dan juga full up Pokemon, tapi kedulunya adalah watak yang tak cukup menarik bagi aku. Kalau kita pull full up macam Moltres ke Articuno ke, yang tu macam bagi aku melegakan sikit lah at least. Ialah watak famous kan, ataupun watak yang lagi bernilai macam Shadow Rider kan. Genggok card. Pedihnya. Pedih bila tengok genggok card guys. The Crushing Glove, Galarian Surfetch, Energy, Rock Crystal, Trainer dan juga Kilia. So last pack untuk team Galarian Moltres. Siapa team Galarian Moltres? Cuba komen sikit. White Cook Card. Tapi White Cook Card still ada possibility untuk Holo Rare sahaja. So kita mungkin boleh kena scam. Okay. Alright, kita ada Energy, Old Cemetery, Expedition Uniform eh. Kita ada Lyron yang cantik, Lapras yang manis, Bounsweet and Chomel, Waltz yang sedang bermain taman. Okay. Kita ada Aron, Hatena, Venipede reverse holo. Okay. Dan pedihnya aku buka booster pack sini guys. Aku dah lenguh ni. Tertinggal beberapa saja pack lagi. So team Moltres pull 1 hit V. Kalau ikut secara kasar kat sini, team ni tengah mendahului lah. Mendahului teruk lah. Bersepah-sepah kat aku guys. Sorry guys eh, video aku ni bersepah sikit. Sebab aku pakai meja lain ni. Meja aku yang biru biasa aku pakai tu kat luar. Why aku letak untuk anak-anak aku watercolor. So tinggal meja kecil lain. Untuk masa pakai meja kecil ni kat ruang tamu. So kita ada berapa pack? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 je pack kita ada. Ada kemungkinan 7-7 ni banyak hit. Kita tahu, saya dengar tengok. Pergi ke team Galarian Zapdos. Kalau dia pull rarity yang lagi tinggi daripada tu, ataupun alternate art, automatically dia menang. Okay, sorry. Tapi itu kalau kan. Cakap pasal kalau, gajah pun boleh terbang kan. Energy, Karen Scott Vision, Pokemon. Kalau sikit je hit, gila sedih shirt box ni. Ya, yeah, sebab kita baru pull 4 hit saja guys. Nampak genggok card lagi weh. Ni seram beb. Seriously. Walaupun kita full, even last time aku pull yang V and V Max tu, ada banyak. At least tu ada 6 hit eh total. Dan ni kalau 3 hit saja, memang hina beb. Serius memang hina. Okay, wipe card. Okay. Kena ada V Max. Kalau kita dapat V Max yang bagus adalah V Max macam Shadow Rider. 3, 4.
VMAX Shadow Rider antara yang macam valuable dan playable, which orang cari untuk buat deck kan. So itu bagus lah kalau kita berjaya pull VMAX tu. Kalau VMAX yang Tornadus ke ataupun macam Slow King sekurang sikit, okay, kita ada Flannery reverse holo dan Zera Aura. Nice. Kenapa juga hari tu Cliff cari Z. Ini semua sleeve-sleeve yang aku dapat daripada beli kad dengan orang. Satu hit untuk team Z dah so far. Come on guys, aku teringin tengok alternate trio birds. Tolonglah kita berjaya pull ke dalam video hari ni ke. Oh, Echo Card. Yes, come on guys, come on. Come back, come back. Come back is real. 1, 2, 3, 4. Okay. Kena energy. We're boot. We're coming lantern. Fire resistant glove. Athena. Sphere. Cast form. Heracross. Okay, routes. Reverse follow curb roller dan Ice Rider Calyrex. Okay. VV kita pun agak menarik sebab VV yang famous juga sebenarnya. Playable dan famous, Zera Aura, Ice Rider ni, Moltres. So agak okey sebenarnya. Tiga lagi pack guys. Mungkin ini saja hit kita. Oh, Gingkok Card nampak tak? Sedih tak kalau kata Gingkok Card? Apa tak ni? Aku tak laju sangat ya. Nah. Weh, sedih booster box ni. Booster box ni agak menyedihkan lah. Sebab dia tak ada pull alternate art. Aku tak tahu kalau dia pull alternate art ke tak. Tapi kalau dia tak pull memang sangat sedih lah. Sebab walaupun dia pull pull trainer, dia pull pull Pokemon, tapi kedudu Gingkok Card, memang sedih. Box ni memang sedih. Sis, sebab dia total maksimum dia pergi pun 6 hit sahaja. Dan Pokemon dan hit-hit yang kita dapat, aku mungkin rekod video lain terus lepas ni sebabkan sakit hati. Adakah ini White Cook Card? Kalau ini Green Cook Card, memang sedih dia. Tapi aku rasa macam nampak something. Eh, dan kau perasan tak? Kita tak apa pun VMAX. Oh, ni White Cook Card, yes. 1, 2, 3, 4. Kita tak pull VMAX pun guys dalam video kita hari ni. Kalau ni tak ada VMAX juga, dia memang sedih babe. Okay, kita ada reboot. Kita tengok sini, Porygon, Ladybug, Ghastly, Rockruff, Inkey. Oh, sorry, Lavesta eh. Kita ada reverse holo Galarian Surfetch guys. Dan juga kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Blissey. Kita tak pull VMAX langsung weh. Box ni agak annoying lah. Kau dapat full art Pokemon dan juga full art trainer, tapi kau tak dapat VMAX langsung weh. Kalau ikut dari segi pull rate, yang ni pull 3, team aku Zapdos pull 3. Tapi kalau ikut rarity, team Ice Rider menang sebab dia pull full art Pokemon dan juga full art trainer. So team Ice Rider menang. Aku tak rasa ada orang pilih team Ice Rider kali ni sebab dia orang punya nasib yang agak malang sebelum-sebelum ni. So kita akan go to apa yang kita pull hari ni. 5 saja hit, 6 hit saja. So kita ada Blissey V, the Ice Rider Calyrex V, the Zera Aura V, oops sorry, Galarian Moltres V, Galarian Slowking V full art rare, dan juga full art trainer Broly. Wow. So okey dah dapat full art trainer. Aku berjaya pull full art trainer pertama aku, tapi dia punya pull rate memang tak best langsung lah. Ada 6 saja hit, 2 saja full art. Tak ada hyper rare, tak ada secret rare, tak ada VMAX sekalipun tau. So agak sedih lah juga kat situ. Aku ada lagi 2 booster box yang aku akan buka, tapi dia akan ambil masa sikit lah. Aku akan alternate dengan video lain juga. So aku harap korang enjoy video hari ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni. Dan thank you guys support channel aku selama 2 tahun. Nenek Abah semalam dah 2 tahun. Dan aku harap aku akan terus konsisten menghiburkan korang. Okay guys, okay, kita jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum dan